pendek ya. Jadi kalau panjang sih enak buat pakai jilbabnya gitu. Itu juga sih bisa dikasih daleman ya. Daleman, pakai daleman lengan panjang gitu. Tapi lagi malas untuk beli-beli barang karena sudah nggak muat, lemarinya penuh barang-barang saya. Mau dikirim ke Indonesia juga bingung karena sekarang itu kan kena biaya cukai ya, jadi males lah nanti aja kalau sudah finish, mau finish 1 bulan lagi baru saya kirim ke Indonesia insya Allah. Di sini tuh murah murah ya teman-teman. Di sini tuh kacamata buat apa ya, buat musim panas ini. Jadi ini tuh murah, cuma 50-an ya teman-teman. Baju shopping happy. Pasti ya teman-teman juga kalau libur itu suka ngadem di mall ini. Pasti aja ada banyak gitu. Karena saya sendiri juga seperti itu, kalau udah panas banget itu masuk mall ngadem. Udah gitu udah capek keliling-keliling baru cari tempat mas apa ke markas gitu ya teman-teman. Ada tempat saya liburan itu di markasnya di Mongkok ya teman-teman. Di sana bebas, enaknya itu bisa tiduran, nggak ada yang larang gitu kan. Kadang ada yang ngubrak-ngubrak gitu suruh bangun gitu kadang kan. Kalau di sana aman, enak tiduran, pulas juga ya. Jadi kalau ke toilet juga enak, toiletnya di sebelahnya, jadi enak betah liburan di sana. Ya ini kita mau menuju melihat-lihat lagi di in out ya teman-teman. Ini tuh masih pagi, jadi masih banyak mall yang belum buka ya. Nih di in out ya, sambil nunggu apa, Giordano belum buka karena teman saya ini mau beliin baju kecil ya buat keponakannya untuk dititipin ke temennya, tetangganya yang mau pulang kampung ya. Ini tas enak, ini tas ini tuh dipakainya ya teman-teman, jadi nggak ribet gitu nyantol nempel di badan. Saya juga punya tapi saya belinya yang harganya yang murah guys, yang penting enak dipakai gitu kan. Kalau suka itu ya enak dipakai menurut saya. Kadang yang mahal-mahal juga sama aja sih. Gembul-gembul kalau libur itu ya teman-teman. Gak pernah yang namanya libur itu lenggang tangan gitu.
selalu gendol-gendol barang. Pasti itu saya sama temen saya. Dari sini tuh ya teman-teman, dari tempat kerja saya itu nggak begitu jauh. Jadi saya dari apartemen itu naik Sipa ke Wong Tai Sin 4,5 dolar ya teman-teman. Ke Wong Tai Sin, terus mau naik ke NTR juga kemana juga ya dari situ. Masih di in-out ya teman-teman, karena sambil nunggu Kyordan buka, kemungkinan sih sudah mulai buka ya Kyordan, karena bukanya itu jam 10 ya teman-teman. Kebanyakan mall-mall itu kan bukanya jam 10, jam setengah 11. Ada yang terlalu pagi ya, minimal jam 9 sih udah ada, tapi belum semuanya buka. Pilih-pilih lagi guys. Siang itu udah rame pengunjung juga.